Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Zil izzati wal jalal Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala Ala jazilin nawal Alhamdulillah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى يوم المآل ونسأله سبحانه وتعالى أن يحول أحوالنا إلى أحسن حال وينجينا من جميع الآفات والأهوال ويرقينا الى اعلى المراتب العوال. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم وعظم وتراحم على سيدنا ومولانا محمد. باهي الجمال وبدر الكمال وشمس الوصال وعلى اله وصحبه خير صحب وال. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini muta'akibaini ma ta'aqabatil ayyamu wal layal Amma ba'du Haba ibn al-kiram asatid ala izza Fadilatul ustad Buya Herman Syah pimpinan pondok pesantren Usama bin Zaid Dan semua keluarga besar pesantren Usama bin Zaid Fadilatul ustad Ja'far Soghir pimpinan pesantren al munziri Hadir di tengah-tengah kita juga Fadilatul Ustadz Sofian Sauri Habib Asad Al-Idrus Demikian juga Prof Rida Dharma Jaya Kiai uh, Mufid dan semua yang hadir Yang tidak perlu kita sebutkan Nama semuanya Insya Allah kita semuanya bersaudara Karena Allah subhanahu wa ta'ala mutaakhirin filah, mutazawirin fillah. Dan ini diantara yang paling mulia di akhir zaman dan diantara yang paling nadir di akhir zaman, yang paling jarang. Beberapa kali disampaikan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi <tik> <tik> Wasallam. Yun sobu yau malkia mahmana bir li akwamin yagbituhumul ambia wa shuhada bi ambia akan ditegakkan dan dibuat oleh Allah mimbar-mimbar kursi dari cahaya yang duduk di atasnya beberapa orang. Mereka bukan para nabi dan para orang syuhada, namun para ambia dan syuhada kakum akan kemuliaan mereka. Fajatha Arabiyun, ada seorang Arab Badui merangkak di hadapan Nabi, sifhum lana Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, jallihim lana ya Rasulullah. Tunjukkan kepada kami siapa mereka wahai Rasulullah nabi menjawab aqwa mun min il shatta, wa shatta yastami ala mereka adalah orang-orang yang dari suku berbeda-beda dari daerah yang berbeda-beda dari kota yang berbeda-beda mereka berkumpul tidak ada tujuan tidak ada maksud tidak ada keinginan hanya untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala zikrullah dan di antara zikir kepada Allah yang termanis adalah sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Imam Abu Hasan asy shadili mengatakan, andaikan setiap zikir itu ada baunya, maka yang terwangi terharum adalah sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ucapan Imam Abdul Hasan Asyadzili bukan kemudian sembarangan. Ternyata diketahui dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami bahwa di majelis yang di situ ada salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang di langit sudah tahu sebelum laporan naik. Malaikat di langit mengatakan ini sebentar lagi datang laporan majelis solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mencium bau harum dalam solawat kepada Nabi Muhammad karenanya karenanya tidak perlu pakai ditanyakan apa dalilnya ketika berdiri pakai minyak wangi bilang saja karena Nabi Muhammad paling wangi sehingga mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan demikianlah dahulu ulama-ulama kita, guru-guru kita, adat istiadat dulu yang diajarkan kepada kita di anak-anak waktu kecil kita, bahwa kalau kita melihat sesuatu yang indah, salah satu mesti meneriakkan salu ala Nabi Muhammad. <Sul> Karena hakikat keindahan dunia akhirat adalah baginda Nabi Muhammad, <Sul> salallahu alaihi wasallam. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Secara globalnya terbagi menjadi dua Sifat jalal dan sifat jamal Sifat jalal adalah sifat keagungan Dan sifat jamal adalah sifat keindahan Sifat jalal diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang kafir, Kepada orang-orang fasik Kepada orang-orang yang tidak sholat kepada orang-orang yang mabuk yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sifat Jamal simbol tertingginya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habshi dalam qasidah ada sebutkan, Ya Jamalan kota jalla bil wal magharib. Ya jamalan wahai nabi yang indah kota jalla yang nampak jelas bil masyarik wal maghrib di timur dan di barat tidak ada keindahan di timur dan barat kecuali bias dari keindahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka apa yang disampaikan tadi sama Buya Hermansa yang disampaikan sama Fadilatul Ustadz Ja'far hakikatnya adalah kita ayo kita bersama-sama saling bantu membantu saling dukung mendukung, insya Allah kebersamaan ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperkuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya pasti ada rintangan rintangan itu pasti, setan tidak ridho Tuhan, tapi insya Allah, semisal semalam kita sampaikan, di maulid yang semisal ini, di bulan Rabiul Awal ini, di majelis arba'in yang semisal ini sampai kita berani mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi beliau mengatakan kaif yahdur mustafa munjarid gimana setan berani datang di luar sana ada pedang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi kalau orang mau cari fitnah di tempat ini banyak kali Pak tapi alhamdulillah kita nggak ruwet kali sama fitnah, kita nggak ruwet kali sama ribahan orang, kita nggak ruwet kali sama orang nggak cocok, santai saja kita orang. Ya, majelis-majelis Sedikit baru besar dikit, udah terjadi fitnah satu sama yang lainnya. Ya, urusan duit dikit ribut. Ini setiap malam ada duit ini keliling ini, tidak tahu dapatnya berapa sampai sekarang saya tidak tahu setiap malam dapat berapa. Kemana itu duet saya nggak tahu. Pokoknya mau lihat malam 12 aman, penutupan ah aman. Itu aja yang saya mau. Saya ndak ruwet berapa nih dapat nih malam ini. Ya mungkin saja sebagian orang kemudian betul tuh zat masuk ke daru sofa. Nggak tahu saya. Khusnudon aja semuanya baik semuanya ya kan. Maka inilah Tuhan, kita nggak urus-urus urusan duit, kita nggak urus-urus urusan ini macam-macam. Yang yang penting semuanya berjalan. Kepingin nyenangkan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, berharap kemarin kita membahas nama kita disebut oleh lisan suci baginda Nabi Muhammad. Allah nikmatnya kalau nama kita disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan dari apa yang kemarin kita sampaikan bahwa alangkah pentingnya untuk kita berusaha meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis ini mengajak untuk memperbanyak sholawat karena jujur memang teringat ucapannya Al Imam Al Habib Mustafa bin Abdurrahman Al Idrus. Beliau adalah guru besar Al Azhar pada zamannya. Beliau di antara tiga orang yang dikirim, disuruh, diperintah oleh Rasulullah SAW untuk hijrah dari Hadramaut. Cerita ini masyhur, saya menceritakan ini di awal kira-kira saya ceramah seminggu setelah tsunami di Aceh dan orang Aceh sempat mempertanyakan dari mana Ustaz acalnya ini cerita ini cerita ini ada dalam kitab Tadkirun Nas dan banyak cerita dalam kitab-kitab yang lain ada tiga ulama bernadar dan buat janji di makam Sayyidina al al Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi Tiga orang ini namanya Al-Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus Kemudian yang kedua Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Jufri Yang ketiga Habib Abu Bakar bin Husain Bal-Faqih Kemudian tiga orang ini berkesempatan untuk berangkat haji Dan kemudian ziarah makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka ziarah dan di makam Nabi Muhammad dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk menjumpain mereka dan bicara sama mereka. Walhasil singkat cerita Al Habib Syekh bin Muhammad Al Jufri disuruh oleh Rasulullah ke Malibar, disuruh ke Malibar, India. Kemudian Habib Abu Bakar bin Hussein Balfaki disuruh oleh nabi untuk hijrah ke Banda Aceh. Yang makamnya sekarang ada di Banda Aceh dikenal dengan Tengku Dianjung. Tengku Dianjung namanya Habib Abu Bakar bin Husin Balfaki Kemudian Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus disuruh oleh Rasulullah ke Mesir. Saat Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus disuruh ke Mesir, beliau sempat bilang sama Rasulullah, Ya Rasulullah, kalau di Malibar di Aceh nggak banyak ulama. Tapi di Mesir ya Rasulullah ulama banyak. Apa kira-kira ya Rasulullah kalau umpamanya aku ditanya akan banyak urusan ilmu. Rasulullah memberikan kepada beliau satu lauh papan kecil. Lauh itu sabak kalau orang dulu menerjemahkan. Yaitu untuk tulisan-tulisan dari kayu papan. Nabi bersabda setiap masalah yang kau tidak ngerti jawabannya. solawat sama aku sebelas kali dan akan kau jawab ada jawabannya di dalam papan ini. Maka beliau selalu setiap ada masalah selalu jawab, selalu jawab dengan sampai ada satu orang heran. Ini orang dari Hadromot, orang Badui ini, gitu ya. orang dari Hadromot, orang kampung kayak gini, orang Mesir gagah-gagah, gaya-gaya gitu ya. Ini orang dari Hadromot biasa-biasa. Kok alim kali apa rahasianya? Diteliti, diteliti ternyata rahasianya ada di sabak ini tadi. Akhirnya dicuri sabak ini sama orang ini. Dicuri sama orang ini tahu dia dicuri marah luar biasa beliau sampai disebutkan bahwa lampu-lampu yang di al azhar semuanya dimakanin sama beliau dimakan semuanya dia katakan kembalikan sahabatku itu hadiah dari rasulullah kalau ndak kuhabisin habisin semua lampu di mesir ini katanya dimakan semuanya cerita kayak nggak masuk akal tapi ini disebut dalam banyak kitab tapi subhanallah sudah keramat kayak gitu nyampe informasi ini ke Hadramut. Habib Abdullah bin Alwi haddad nulis surat mencela perbuatannya ini siapa yang ngajarin engkau nampak-nampakkan keramat lu kayak gitu habaib-habaib kita ini di hadromot ini ya, ya malah dimarahin sama guru-gurunya di tarim. Siapa yang ngajarin kau nampak-nampakkan keramat katanya? Tobat kau sama Allah, pulang kau ke Hadramaut katanya. Dimarahin sama guru-gurunya. Walhasil yang tadi kita sampaikan Habib Mustafa bin Abdurrahman al Idrus beliau mengatakan nanti di akhir zaman orang banyak akan kecewa sama guru-guru dan ustad-ustad syekh-syekh dan memang nyata kadang-kadang kita percaya sama satu syekh eh ujung-ujungnya ngekor sama wali kota ngekor sama gubernur ujung-ujungnya ngekor sama partai kecewa kita gitu orang oleh sebab itu saya tadi takut kalau umumnya dianggap katanya Ustaz Jafar kita makmum saja, enggak kita enggak ada imam, enggak ada apa imamnya Habib Umar bin Hafid iya, di medan ini imamnya guru-guru kita sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tadi ayat disebacakan yaumanad'u unasin bi imamihim di hari semua manusia akan dipanggil oleh Allah dengan imamnya masing-masing siapa yang jadi imam untuk kamu siapa yang besar nilainya dalam hatimu Allah memandang hati kita Tuhan Siapa yang lebih besar dalam hati kita Itulah imam kita Sebab itu ada kita ungkapan dulu sering katakan Imamuna amamuna Imam kita ada di depan kita Imam kita ada di depan Depan kita Maka kita perhatikan pokoknya Imam kita bagaimana melakukannya Maka oleh sebab itu Kita ngikut kepada guru-guru kita Kita ngikut sampai terus Musal salatan asanidu ahwihim ila khairi hamadin khairi mahmudin wa hamadi ya terus berantai terus berantai terus berantai sampai baginda nabi muhammad <tik> sallallahu alaihi wasallam maka kita nggak tertipu dengan berbagai macam kehebatan kehebatan seseorang tidak perlu sampai bahkan saya pernah kalau nggak salah terserah kalian mau menyebutnya apa tapi saya sering menyampaikan saya tidak takut ya saya sering menyampaikan Umpamanya, saya nampak di depan saya orang yang terbang. Nampak di depan saya orang jalan di atas laut. Saya tetap tidak akan berpaling dari guru-guru saya. Tetap, permasalahan bukan kok, kemudian hebat-hebatan keramat, Pak. Tapi al-istiqamah, Khairun min alfi karama istiqomah lebih utama daripada seribu keramat bukan berarti saya merendahkan beliau bukan saya hormatin semua orang semua ustadz saya hormatin semua syekh saya hormatin tapi kalau dalam bentuk manhaj dakwah metode dakwah yang kita ikutin adalah guru-guru kita disinilah Allah hadirin karena akhlak pun juga demikian sebagaimana ilmu ada sanatnya Akhlak juga demikian ada sanatnya. Kita melihat bagaimana akhlak guru-guru kita, bagaimana budi pekerti guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita meniru akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari-hari kemarin kita membahas akhlak Rasulullah dan memang Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi di dalam akhlaknya. Wa inna kala khulukin azim. Perhatikan Tuhan, perhatikan, perhatikan. Ada yang pernah mikirkan kenapa kok hulukin adim? Tidak ada loh istilah hulukin adim kecuali hanya Rasulullah. Oh, kalau ada menyebut akhlak, kalau disifatin akhlak apa? Akhlakul karimah, bukan akhlakul adimah kan? Akhlakul karimah. Ada yang pernah nyebut akhlak adimah gitu nggak ada? Nggak pernah ada. Tapi khusus baginda Nabi Muhammad bukan wa inna kala ala karim tapi wa inna kala ala agung Nabi Muhammad agung dengan akhlaknya beliau semuanya dan bahkan ulama mengatakan dalam tafsir wa inna kala ala ala itu artinya apa di atas kan bukan berada di bukan di atas artinya semua akhlak pun berada di bawah kemuliaan baginda Nabi Muhammad Nabi Muhammad masih berada di atas semua akhlak yang tinggi Habib Ali Habsyi mengatakan Fama min khulukin fil bariyati mahmud Illa wa huwa an zainil Wujud Gak ada akhlak baik kecuali semuanya bersumber dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Yang bisa kita tiru loh, akhlaknya Mau apalagi yang mau kita tiru anda mau niru wajahnya Nabi? Sudah mustahil, nggak mungkin, nggak mungkin. Hah? Rupa-rupa kayak gini mau niru wajahnya Nabi, nggak mungkin. Iya kan? Kulitnya Nabi. Hah? Putih kemerah-merahan. Bukan putih kayak bule, bukan. Jelek putihnya bule, putih cicak itu bule. Tapi kalau Nabi Muhammad putih kemerah-merahan putih tapi ada campuran merah-merahnya halus kulitnya lebih halus dari sutra uh anda kalau tahu sutra asli Pak. sutra as, asli tidak bisa dikoyak dengan pisau nggak bisa saking halusnya dulu orang-orang yang berperang zaman dulu pakai baju besi tapi raja-raja cukup pakai baju sutra Sutra nggak bisa ditembus dengan senjata. Sutra asli, bukan sutra sarungmu itu. Ya, sutra sarungmu itu ha? ada tulisannya. Ya, apa tulisannya? Ha? Tulisannya luntur, tidak ditanggung, ya, dijamin tidak luntur itu sebetulnya tulisannya orang Arab tulisan orang Arab itu dari kiri dijamin tidak luntur sebetulnya bacaannya luntur tidak dijamin sebetulnya tulisannya dibalik gini itu itu sutra sutraan tapi tangan baginda Nabi Muhammad riwayat Sayyidina Anas bin Malik lebih halus daripada sutra lebih halus dari? Tanganmu gimana? Hah? Kulitmu gimana? Warna kulit? Ya Allah Gak bisa disebut Apalagi kalau nampak pantatnya aduh, Iya? Gak jelas sebenarnya. Kalau kita niru dari segi muka nggak mungkin Wajah nggak mungkin sudah Ya, hidungnya Nabi mancung kayak huruf alif katanya. Ya kan? Hidung kita kayak lam alif. Gini. Walhasil jauh kita dalam segi fisik. Rambutnya Nabi ikal bergelombang. Iya Nabi sampai umur 63 tahun disebutkan di kepala beliau dan di jenggot beliau tidak lebih dari 20 uban. Jadi Rasulullah wafat nggak lebih dari 20 uban. Keringatnya wangi. Keringatnya wangi luar biasa, lebih harum dari minyak mesin. Dalam riwayat Sahih Muslim, Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, ketika Nabi tidur, Ummu Sulaim pelan-pelan datengin kemudian ngambil kapas. Kemudian Rasulullah tidur, panas berkeringat. Karena Rasulullah tidur di atas tikar yang lusuh. Tikar yang kotor. Tikar yang keras. Sampai pernah Sayyidina Umar bin Khattab menangis melihat Rasulullah tidur di atas pelepah kurma. Bangun Rasulullah tanya sama Sayyidina Umar, "Kenapa kau nangis, wahai Umar?" Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, aku teringat kekaisaran Romawi. Aku teringat kekaisaran Persia." Engkau lebih mulia dari mereka semuanya ya Rasulullah Tapi engkau tidur semisal ini Rasulullah menjawab Ya Umar Tidakkah engkau merasa puas Mereka dapat dunia kita punya akhirat Kita hanyalah sekedar sementara hidup di dunia Kemudian setelah itu kita akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala Masali Nabi Perumpamaanku kama kayak semisal orang yang bepergian musafir thumma tahta kemudian tidur sebentar di bawah pohon thumma masya kemudian nabi jalan dan meninggalkan itu pohon selesai gak lamanya kita hidup di dunia ini tapi mudah-mudahan berkah insyaallah tadi kita sampaikan ummu sulem ngambil dengan kapas pelan-pelan nabi keluar keringat kemudian ditaruh di botol ngambil kapas lagi dapat kira-kira belum setengah botol Rasulullah terbangun kalau Rasulullah tanya sama Ummu Sulaim ada ya Ummu Sulaim apa yang kau lakukan Ummu Sulaim apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim Ummu Sulaim gemeteran takut dia mengatakan ya Rasulullah aroku kaya Rasulullah atyab min miskina ya Rasulullah keringatmu lebih harum daripada minyak misik kami ya Rasulullah atfalina. Kami ambil berkah untuk anak-anak kami ya Rasulullah wa tibana dan kami campur dengan minyak wangi kami supaya lebih harum ya Rasulullah. Terus apakah jawabannya Nabi? Bid'ah. Sesat. Mana pula keringat kok diambil berkah? Nabi nggak bilang gitu. Nabi bersabda, "Asobtis sunnah ya umma Sulaim." benar kau menyikapin sunnah wahai Ummu betul kau wahai Ummu dibenarkan oleh Rasulullah tadi kita sampaikan katanya Ummu Sulaim keringatnya Nabi untuk campuran minyak wanginya beliau supaya lebih wangi coba nanti kalian beli minyak wangi di luar sana terus kemudian besok kumpulkan keringat kalian campur sama minyak wangi itu apa jadinya minyak wangi itu tambah kacau baunya. Kita tidak bisa niru, niru fisik Nabi nggak bisa. Tapi insyaallah sedikit demi sedikit, setapak demi setapak niru akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin yang kita bahas adalah akhlak tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dari Isra wal Mi'raj jutaan malaikat nyambut Rasulullah Ribuan bidadari berjajar nyambut Rasulullah di surga. Pulang-pulang Rasulullah ketemu Abu Jahal lagi, ketemu Abu Lahab lagi, ketemu orang-orang yang ngecek beliau lagi. Ya Allah, lo gitu Rasulullah nggak doain buruk, ya kan? Akhlak Rasulullah sabar sama orang, ngadepin orang semuanya sabar. Juga, kita sampaikan akhlak Rasulullah adalah Jabrul Khawatir, jaga perasaan, jaga perasaan Nabi, jaga perasaan kepingin nyenangkan orang, kepingin nyenangkan Nyenengkan orang. Ayah memaklumin orang, memaklumin orang. Ayah, maka gimana Rasulullah sampai sama anak kecil? Anak kecil, burungnya mati, Rasulullah tak ziyain. Burungnya mati, Rasulullah datang tak ziyain itu anak kecil. Hadisnya masyur, ya Aba Umair, ma hey Abu Umar maaf al nuker. Hei Abu Umar, maksudnya anak kecil dia. Maaf al nuker. Apa yang dilakukan sama burung kecilmu kemarin? Burung kecilnya mati, disayang sayang sama Rasulullah. Ya, Sayyidina Umar pernah juga agak kesel sama Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Utsman. Kenapa? Meninggal dunia suami dari anaknya beliau Sayyidina Hafsah Siti Haf Hafsah meninggal dunia suaminya namanya Khunes bin Hudhafah suami pertama Siti Haf Hafsah ya. Sayyidina Umar kepingin ditawarkanlah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Sayyidina Abu Bakar di aja jawab Sayyidina Abu Bakar enggak enggak jawab ditawarkan sama Sayyidina Utsman karena istrinya Sayyidina Utsman baru meninggal dunia Siti Ruqayyah baru meninggal dunia belum menikah Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman jawab, "Mohon maaf. Setelah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku masih belum terfikir untuk menikah sama siapa." Susah Sayyidina Umar mau nyari siapa, nyari siapa. Eh, jumpa sama Rasulullah, Rasulullah bilang, "Maukah engkau kutunjukkan untuk Hafsah yang lebih utama daripada Utsman dan aku kasih Utsman yang lebih utama daripada putrimu Hafsah?" Sayyidina Umar mikir yang lebih utama daripada Hofso mungkin perempuan banyak tapi yang lebih utama daripada Utsman sama Abu Bakar siapa katanya gitu ya siapa akhirnya katanya Rasulullah, ya untuk aku aja Kata gitu ya itu gimana senangnya Sayyidina Umar bin Khattab putrinya yang janda dilamar oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi umul mukminin sepanjang zaman ilah yaumil kiamah istrinya Nabi maka Sayyidina Hafsah menjadi istri ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Siti Saudah kemudian Siti Aisyah kemudian Siti Hafsah maka pertama kali Rasulullah menikahin perempuan di kota Medina adalah Siti Hafsah Adapun Siti Saudah sama Siti Aisyah dinikahin Rasulullah di kota Mekah tapi Siti Aisyah serumah sama Rasulullah ketika di kota kota Madinah. Walhasil Tuhan, berusahalah untuk menyenangkan orang berusaha untuk menyenangkan orang apalagi yang kau senangkan habaib asatid ya ah guru-guru senangkan insya Allah mendatangkan keberkahan dalam ilmu kita insya Allah ya jaga perasaan orang gampangannya kayak gini Tuhan kalau kau punya anak banyak jangan cerita enaknya punya anak sama orang mandul jangan cerita Gak betul itu Orang mandul, kok ceritain anakku banyak? Dia itu kok nggak jaga perasaan? Itu namanya. Ya, ya, ya. tengok orang! Ya. ya, tengok orang! Fahamin, kau bicara ini jangan sampai menyakitin hati orang. Demikianlah akhlak baginda Nabi Muhammad. <tuh>. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya bisa setapak demi setapak mengikuti sunnah Baginda Nabi Muhammad. lebih sempurna di dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan mudah-mudahan semua yang hadir insya Allah dijadikan oleh Allah sababan lima nih tada sebab dari orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya rab jadikan kami hadin muhtadin orang yang dapat petunjuk dan juga memberikan petunjuk kepada orang lain ya rab perkenankan kami ya Allah menjadi bentuk gambaran akhlak baginda nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakat kita Ya Allah jangan sampai ada satu orang pun yang kau masukkan neraka gara-gara kami Ya Allah Jadikan Ya Allah kami menjadi sebab banyak orang masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad Bersama orang-orang kita cintai insya Allah Wajma'na wa ahbaban lana Fidari kal firdaus ya rajwana Rabbi wajma'na wa ahbaban lana Fidari kal firdaus ya rajwana Rabbi wajma'na wa ahbaban lana dari Firdaus ya Rajwana bil Mustafa alaihi wa alihi ma dan kita minta doa juga dari semuanya ini tadi maghrib terjadi kebakaran besar di Solo yang banyak juga rumahnya habaib kena jadi berada di Solo sampai malam ini informasinya belum selesai mulai dari tadi sore banyak sekali rumah-rumah habaib yang kena kebakaran mudah-mudahan insyaallah diberi kelembutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik insya Allah Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya zahir wa batin. Dan insyaallah kita semuanya insya Allah saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah semisal percontohan akhlak sesama muslim dimanapun ada muslim ada musibah mestinya kita saling mendoakan juga mudah-mudahan insya Allah doa-doa baik untuk mereka semuanya insya Allah mudah-mudahan insya Allah dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari marabahaya bahaya dan juga kecelakaan lahir wa batin kita semuanya dan semua muslimin muslimat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala fi hasin min jami'il balaya wa makin min wal di dalam benteng yang kokoh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diselamatkan dari berbagai macam bencana. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad asyhadu lana adiman ausafu tuhayyil quluban wa asjana. Wallahu qad athna alaihi fa ma yuzawil qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinna hubban fis